Selamat datang di The Fourth After Hours Low Pitch Tournament. Pada hari ini kita akan melangsungkan laga All-Star. Pada game pertama akan berhadapan Super Bowl A melawan Super Bowl B. Pertandingan ini akan dimulai pada pukul 6.00. Super Bowl A bertindak sebagai home team dan juga Super Bowl B bertindak sebagai visiting team. Berikut akan kita bacakan batting order dari home team Super Bowl A. Kita panggilkan ke lapangan. Pemukul pertama, Edward Gautama, second baseman. Pemukul kedua, Rizky Rinandi, short fielder. Pemukul ketiga, Aradea Respati, extra hitter. Pemukul keempat, Andiko Budiarto, starting pitcher. Pemukul kelima, Rinaldi Nur Pratama, right fielder. Pemukul keenam, Robby Zidney, first baseman. Pemukul ketujuh, Eki Yosha, extra hitter. Pemukul ke-8, Ricky Alexander, center fielder. Pemukul ke-9, Hoirul Anwar, left fielder. Pemukul ke-10, Rosanti Herartri, catcher. Pemukul ke-11, Yogi Saputra, shortstop. Pemukul ke-12, Jerry Evano, third baseman. Pemukul ke-13, Muhammad Ramis, extra hitter. Pemukul ke-14, Marika Sena, extra hitter. Pemukul ke-15, Tersi Evaranti, extra hitter. Dan pemukul terakhir, Anjani Muter, extra hitter. Dari visiting team Super Bowl B, kita panggilkan pemukul pertama, first baseman Dika Indrayana. Pemukul kedua, center fielder Dipo Adiputra. Pemukul ketiga, catcher Bilal Nusantara. Pemukul keempat, shortstop Rahadian R. Basuki. Pemukul kelima, starting pitcher Andanu Prasetyo. Pemukul ke-6, third baseman Chandra Aditya. Pemukul ke-7, extra hitter Yoga Saputra. Pemukul ke-8, extra hitter Noel Renaldo. Pemukul ke-9, second baseman Rian Wibawa. Pemukul ke-10, short fielder Saskia Mustajab. Pemukul ke-11, right fielder Rizky. Pemukul ke-12, extra hitter Baskara Rizky. Pemukul ke-13, left fielder Hansen Fieri. Pemukul ke-14, extra hitter Faisal Hadityo. Pemukul terakhir ke-15, extra hitter Emiliana Kartika. Pertandingan ini akan dipimpin oleh home plate umpire Dedi Yongki dan juga base umpire Anthony. Kedua umpire silakan memasuki lapangan untuk memulai pertandingan. Line up. Batter up. Kita panggilkan pemukul pertama dari Super Bowl B, nomor punggung 31, Dika Indrayana. Count dimulai dari satu ball, satu strike. Small. Three ball, one strike. Base on ball. Belum panas nambah ke pitcher. Batter kedua kita panggilkan nomor punggung 98, Dipo Adiputra. Keluar di base 1 saat ini, masih belum ada mati. Count dimulai dari 1 ball dan juga 1 strike.
Si Bol. Masih belum menemukan sasaran ya pitcher. 3 ball, 1 strike. Semangat pitcher. 3 ball, 1 strike. Masih dan kembali base on ball. 2 base on ball berturut-turut Bung Gio. Ya. Belum panas nampaknya pitcher, belum menemukan ritmenya. Mungkin tadi di bullpen kurang pemanasan Mas Odi. Tuh. Atau mungkin bermain di lapangan baru. Ya. Sedikit berbeda rasanya, memang secara pemandangan terlihat berbeda nih kayaknya. Benar. Flat kali ini. Ball 2. Lari 1-2. Ini unik Bung Dio dengan 3 digit nomor punggung 909. Waduh. Iya. Yeah. Pemukul ketiga Bilal Nusantara. Lari 1-2, scoring position untuk tim B. Iya. Dipukul dan tinggi. Hampir saja. Hampir saja. Hati-hati kena lagi. Full count. Oh, 2-2. Lari 1-2, masih belum ada mati. Kita lihat Bilal sekarang. Pukul ground ball karena shortstop. Kita saksikan lebar ketiga dan fielder choice. Mati. Satu mati. One out. Diingatkan kembali untuk batter untuk tidak melempar bat ya. Oh, batter nyatakan out. Karena tadi kakinya keluar dari batter's box ya, keluar dari garis. Batter keempat ini DJ. DJ, masa nyari walk? On deck, boleh dibantu batnya on deck? Pukul aja DJ. On deck. Satu mati sekarang, pelari 1-2. Ah, terlalu jauh. Kembali base on ball. Satu mati. Ya. Full base saat ini Dio. Satu mati. Ini dia Bung. Salah satu pemain All Star juga ya di after hour dari tim Dettol Indonesia. Danu, Prasetyo dia. Tinggi karena second base. Apakah dapat ditangkap oleh Edward di sana, baru 2 mati. Ya, chase play. Kita panggilkan batter pertama. Nomor punggung 69, Edward Gautama. Kedudukan masih 0-0 di inning 1B ini. Tindak sebagai pitcher Andanu Prasetyo. Langsung dipukul bola pertama. Apakah? Oh, hampir saja terlepas. Dapat dimatikan Dio. Wow. Satu mati. Cukup efisien lemparan dari pitcher Andanu Prasetyo. Hanya butuh satu bola untuk membuat satu mati, Tio. Good pitch, Tio. Batter selanjutnya, nomor punggung 7, Rizky Rinandi. Oh. Nice strike. Mukul kiri. 2 ball, 1 strike. Kembali. Itu dia. Strike. 1-2. Nombak sangat prima. Pitcher E. Full count. Apakah? Ah, terlalu flat. Base on ball. Base on ball. One out. Runner on first base. Ball
Masih di depan dari mata yang bagus dari batter. Pemukul saat ini nomor punggung 33, Aradea Respati. Ragu tadi? Ya, two ball, two strikes. Wendu. Ya. Kumpulkan. Strikeout looking. Dua mati. Ini dia batter keempat, Andiko Widiarto. Apakah bisa mencetak poin pertama? Kalau satu power hitter. Aduh, hampir. Oh, ball. Dua strike, dua strike. Semangat Andiko. Andiko, asal klub Raja Wali. Oh iya. Iya. Itu Kadeh terlepas. Apakah dilempar ke arah? Ya. Satu poin. Kedudukan 1-0. Ya. Ini merupakan teman saya waktu SMA nih, Bung Dio. Oh ya? Main baseball di SMA 82 zaman dulu. Lama hilang, akhirnya kembali lagi ke lapangan. Oh, ya, langsung dipukul. Sekali, tapi tepat saja. Ada DJ di situ. Tiga mati dan chase play. 1-0 kedudukan saat ini. Masuk ke inning 2A, kedudukan masih 1-0 untuk Super Bowl A. Kita panggilkan batter dari tim Super Bowl B, pemukul ke-6. Nomor punggung 10, Chandra Aditya. Two ball, one strike. Belum ada mati. Ya, 1-0 kedudukan saat ini untuk keunggulan tim Super Bowl A. Iya, dibobol. Ground ball ke arah pitcher. Eh! Wah, dapat dimatikan. Satu mati. Hampir saja tadi, Chen. Tipis-tipis tampaknya. Hampir saja. Ada juggling sedikit dari pitcher. Pemukul selanjutnya nomor punggung 12, Yoga Saputra. Masih tersisa satu strike lagi. Lakukan atraksi tampaknya pitcher. Setelah juggling barusan ya, Bung Arcen ya. Lagi-lagi atraksi. Banyak kejutan tampak dari pitcher. Satu mati. Three ball, one strike. Three ball, two strike. Base on ball. Ball. Tampaknya pitcher belum bisa memberikan strike.
Pemukul selanjutnya nomor punggung 22 Noe Ronaldo. Ball bung. Masih ball tampaknya Bang Odi. Cukup hening lapangan hari ini ya. Boleh kalau mau teriak-teriak loh. Boleh loh. Sepi sekali kayaknya hari ini. Saya yakin kalau latihan suaranya lebih keras. Base on ball untuk Noel. Lari 1-2. Mungkin pitcher Super Bowl A butuh semangat dari tim Super Bowl A-nya. Mana suaranya Super Bowl A? Letter selanjutnya nomor 11 Rion Wibawa. Setelah pertandingan ini kita akan menyelenggarakan pertandingan After Hour All Star, Bung Arcen. Ya. Akan dimulai pada pukul 7 antara tim Pool A All Star melawan Pool B All Stars. Kita lihat di sisi out left field sudah mulai pemanasan tim dari Pool B. Masih base on ball. Base on ball lagi. Scoring position untuk Super Bowl A. Ya. Apakah Super Bowl A akan menambah poin di inning ini? Full bases saat ini. Better, Rizky. Satu mati. Apakah dapat dimanfaatkan? Boleh dong suaranya lagi. Ah, serius sekali. Ah. Base on ball. Base on ball. Berhasil mencetak satu run. Membuat kedudukan menjadi satu sama saat ini di inning 2A. Ada pergantian pitcher tampaknya dari Super Bowl B, Bung Odi. Betul. Kurang keras teriakannya first base. Sepertinya pitcher ini tidak asing, Bung Odi. Betul, pitcher kawakan nampaknya. Asal Filipina. Batter selanjutnya, Saskia Mustajab. Masih full bases, satu mati. Apakah dapat menambah runs di inning ini? Langsung dipukul. Hit, hit. Ya. Mencetak satu runs. Ya. Save, dua runs. Super Bowl B dengan menjadi kedudukan 3-1. Tiga satu saat ini, masih satu mati, pelari berada di base satu, base dua. Batter nomor punggung 92, Baskara Rizky. Ball two. Full count. Kalau kita lihat di ini, strike out. Super Bowl B sepertinya sudah panas, Bung Edi. Mulai panas, masuk inning 2. Makin lepas, makin keras suara juga dari dugout. Kedudukan masih 3-1. Lari 1-2, pemukul selanjutnya Hansen Fieri. Strike. Akhirnya Super Bowl A mendapatkan strike.
Datang lagi. Dipukul keras. Single base hit. Berhasil memajukan pelari ke base 2 dan juga base 3. Mukul selanjutnya, nomor punggung 28, Faisal Hadityo. Full bases. Dalam satu inning, setiap tim maksimal hanya bisa memasukkan 5 runs, Bung. 3 ball, lebih keras lagi suaranya, boleh dong dari dugout. Memasuki inning 2B, langsung dipukul saja ke center field. Lari di satu saat ini. Hit yang bagus tadi dibuka oleh batter. Mukul selanjutnya, Eki. Nomor punggung 17. Langsung dipukul bola pertama. Supporternya Eki dong, tepuk tangan boleh kali. Tipis sekali. Ball to strike to Marchand. Masih Eki sekarang dengan pelari di base 1. Ball 3. Fulkan. Itu dia. Dapat dimatikan fielder choice. Satu mati. Hampir terjadi double play. Betul. Satu mati saat ini dengan pelari berada di base 1. Batter Ricky Alexander. Siapakah kira-kira yang keluar jadi pemenang pada pertandingan All-Star kali ini? Bukan. Dipukul four ball dan batter menyatakan strike out. Two down. Batas selanjutnya masih dari Super Bowl A dengan nomor punggung 87 memukul ke 10 Rosati RRT. Ball. Lemparan yang bagus tadi dari Tio. Two ball, two strikes. Single base hit. Dua mati, kedudukan masih 3 sama.
Batter selanjutnya Yogi Saputra. Lari di base 1, 2 mati. Foul ball. Masih 3 sama, kedudukan. Two ball, two strikes. Fair ball di dalam, tidak ada yang mengambil. Single base, hit lagi. Berhasil memajukan Ocha ke base 2. Pemukul selanjutnya, pemukul ke-12 dengan nomor punggung 8, Gary Evano. Lari 1-2 saat ini, apakah dapat menambah runs di inning ini bagi tim Super Bowl A? Langsung terus ke tempat yang kosong di sana. Apakah dapat mencetak runs? Apakah didapat gol? Berseberangan ini tampaknya. Lari 1-2 Nico sekarang. 3 mati dan change play. Masuk ke inning 3A. Batter saat ini adalah Emi Kartika, nomor punggung 80. Satu mati. Kembali ke batter pertama, pukul ke satu nih, nomor punggung 31, Dika Indrayana. Single base hit dari Dika. Dika dengan baik ini. Dipukul tinggi, cara kacar. Di pos sekarang sudah 2 strike. Sangat baik tadi dari second baseman ya. Hampir terjadi. Hampir saja double play. Pemain cantik. One down. Oh, two down, sorry. Pemukul selanjutnya nomor punggung 909, Bilal Nusantara, langsung dipukul bola pertama karena Redfield. Error.
Axel memajukan Pauli tadi. Hampir terjadi change play. Masih 2 mati di inning 3. Masuk dipukul ke arah shortstop. Ada lagi 3. Safe. Sangat luar biasa dipingnya dari Super Bowl Day. Full basis nih sekarang Merchant. Scoring position. Lagi-lagi untuk Tion. Apakah akan menambahkan poin untuk Super Bowl Day? Sudah 2 mati, full basis. Tion lagi pemukulnya, masa gak jadi duit, yuk. Jadi dong. Tepuk tangan dong buat Tion, boleh gak sih? Suaranya mana nih pemukulnya Tion nih? Dipukul kuat. Apakah? Hit! Menambahkan satu poin. Satu poin. Tiga ras berkat single base hit yang dibuat oleh Tio tadi menjadikan posisi 6-4 untuk Super Bowl Day. Tio bertahan di base 1. Masih 2 mati. Pemukul ke-6 Chandra Aditya. Dipukul Korea Center. Single base hit. Semakin panas dan semakin panas Super Bowl Day. Sudah memasukkan 3 runs per macan di inning ini tim Super Bowl Bay. Pemukul ya. Selanjutnya nomor punggung 12 Yoga Saputra. Swing and miss. 2 strike. 2 run. Lempar ketiga dapat dimatikan. 3 mati dan change play. Masuk ke inning 3 B, kedudukan saat ini 6-4 untuk keunggulan tim B. Lempar saat ini mari kasihnya. 2 ball 1 strike. Itu dia swing and miss. Bantu. Dikira kubol. Swing and miss. Strike out. Satu mati. Kurang keras suaranya, masih kurang keras. Dua kali dari pitcher, super bola. Sudah buka selain.
Lari 1-2 saat ini better Tercia Faranti. Ball 2. Masih di inning 3B. Waktu pertandingan tersisa 11 menit. Apakah dengan 11 menit ini Super Bowl A bisa mengejar ketinggalannya dari Super Bowl B, Bung Udi? Betul, hanya butuh 2 run sebelum macet. Base on ball, apakah? Ini mulai masuk inning setan. Kembali ke batter 1. Ya. Edward Gautama sekarang. Jadi 6-5 dan scoring position. Lagi-lagi scoring position. Full bases, satu mati. Better, Cebot. Apakah Cebot bisa menambahkan poin untuk Super Bowl B? Super Bowl A, sorry. Hanya berbeda satu run saat ini. Ih, terlalu tinggi. Menjadikan posisi sama. 6 sama. Kedudukan 6 sama, better Aradea Raspati. Dibo ke second. Ground ball ke first base, tidak ada di sana. Terlepas, safe, menambah satu run. Menjadikan posisi Super Bowl A 7 dan Super Bowl B 6. Tim Super Bowl A sudah mencetak 4 runs di inning ini. Maksimal runs yang dapat dibuat adalah 5 runs per inning. Lari 1-3. Dapat kedua, dapat dimatikan. Terlepas dari first base. Untuk menyamakan kedudukan dari Super Bowl B, apabila tim B tidak dapat mencetak runs, maka pertandingan akan dinyatakan line up ya. Ya, betul sekali. Dari 2 strike, 2 ball, 0. Good eye. Full count. Full count, 2 strike, 3 ball sekarang. Dipukul. Foul ball.
Bakar dinyatakan strike out. Masih 6-9 kedudukan. Butuh 3 runs di inning ini bagi tim B agar bisa memenangkan game pada malam hari ini. Betul. Batter selanjutnya adalah pengusaha 11, Rian Wibawa. Full count. Base on ball. Full count. Lari 1-2 sekarang. Harus sabar-sabar better tampaknya. Saskia saat ini. Full base sekarang 1 mati. Masih butuh 3 runs pada inning ini tim B. Dimulai dari 2 strike dan juga 2 ball. Apakah apabila better 3 ball. Apabila better bisa memasukkan 3 run. Maka game pada malam hari ini akan dimenangkan oleh Super Bowl Day. Masuk 1 poin. Tampaknya merupakan kesempatan terakhir bagi tim B untuk menyusul. 2 strike, 2 ball, Hansen, Gary sekarang. Apakah Yuka bisa menahan timnya untuk tidak kebobolan poin? Ball, makin panas. Mohon mundur sedikit. Pemain-pemain bawa Bapak Tio, boleh mundur sedikit. Tim Super Bowl B boleh mundur sedikit, mohon maaf, boleh mundur sedikit ke belakang pagar. Super Bowl B boleh mundur sedikit. Arab mundur sedikit. Yang A juga boleh mundur sedikit ya, sorry ya, thank you. 9-8 kedudukan saat ini. Hanya beda 1 poin. Betul. Hanya beda 1 poin. Harus sabar-sabar, pressure tampaknya bagi pitcher. Pemasukan 1 poin. Satu run. Kembali ke arah kanan. Dengan tambahnya 2 run menjadikan skor 10-9. Sudah memasukkan 4 run. Grande ke arah shortstop. Salah. Salah tampaknya, salah pengertian bu. Sangat salah pengertian. Single base hit. Terjadinya hilang fokus. Full base hit lagi. Kembali ke batter pertama, bat boleh digeser, maaf, batter. Takut keinjak, mohon maaf. Super Bowl B saat ini leading dengan skor 10-9. Mohon dipercepat. Sudah melewati 5 runs. Change play. Dibawa ke runs,
Shortstop, lempar ke satu. Dibutuhkan 5 runs di inning ini bagi tim A. Perhatian untuk tim After Hour All Star B, mohon menyerahkan batting order. Menjadi full bases, masih satu mati, skor 14-9. The ball and batters out, two down. Mari percepat, dua mati. Ketemu yang terakhir. Super Bowl A untuk mengejar poin keduanya. Apa? Itu copot. Dua mati, full bases, kedudukan 14-9. Full bases. Apakah Tio dapat menyelesaikan pertandingan ini? Bukan. Senyum-senyum Tio tampaknya. Iya, itu dia. Base on ball, 14-10 kedudukan. Makin tegang. Bat-nya boleh dibantu, bat-nya on deck, bat. Lemes banget, B, kayak lagi tipes. Oh, di sini dia. Bukain. Terima kasih kami ucapkan kepada para sponsor yang telah mendukung berlangsungnya The Fourth After Hours Slow Pace Tournament ini. Terima kasih kepada Paxel, Hyundai Goa, Saudi Airlines, Decathlon, Kota Kasablanka, Air Hair, Uber Sports Indonesia, Dettol, Palmira International, Backyard Event Management, Kiehl's, L'Oreal Indonesia, Semaya Living, Futago, Medis Indonesia, dan juga Ninja Skin. Terima kasih telah mendukung berlangsungnya acara ini. Sampai jumpa.